Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tad Yasin Maimun, melepas 550 orang yang merupakan pedagang Warmindo yang mudik ke Jawa Barat. Pelepasan dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Saya puasa Jawa, kok. Para pemudik berangkat menumpang 11 unit bus dengan tujuan beberapa kabupaten kota di Jawa Barat seperti Cirebon, Ciamis, dan Tasikmalaya. Kegiatan ini untuk mengurai kepadatan lonjakan arus mudik. Tad Yasin berpesan kepada pemudik untuk tetap menjaga kesehatan selama di kampung halaman. Pihaknya menambahkan, mudik kali ini lebih greget dibanding sebelumnya. Menurutnya, melihat ekonomi yang terus bertumbuh membuat suasana Lebaran semakin terasa. Pelepasan mudik Lebaran bersama bagi pedagang warung makan Indomie atau biasa. Gak ada, teloletnya bunyi, dong teloletnya. Nah, yuk.